Sobat Otomotif Garasi 9 RCTV. Kali ini saya sedang berada di Hotel Prima Cirebon, sedang menghadiri undangannya Halal Bihalal X-Mix Rider Indonesia. Adapun ini dihadiri oleh XRI dari Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Banten, Semarang, juga Bali. Jauh-jauh ke sini ada apa? Penasaran kan? Kita lihat keseruannya. XRI Chapter Cirebon dipercaya oleh XRI Pusat untuk menggelar halal bihalal yang bertempat di Hotel Prima, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Minggu sore. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengguna X-MAC dari berbagai kota, diantaranya Chapter Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Banten, Semarang, dan Bali. Dalam acara X-MAC Rider Indonesia kali ini diadakan kolaborasi kebaikan berupa pengumpulan dana untuk kaum duafa dari X-MAC Riders Indonesia dengan terkumpul uang sebesar Rp3.152.000 untuk dompet duafa Jabar. Acara halal bihalal sendiri dimulai dengan rolling thunder dipandu oleh Patwal dan diikuti semua pengguna X-MAC yang berkeliling kota dengan tertib sesuai arahan dari pihak kepolisian. Selepas rolling thunder, peserta kembali lagi ke titik kumpul Hotel Prima Cirebon, diadakan penyambutan dengan hiburan. Denny Herman Latu Heru, Ketua XRI Chapter Cirebon bersama Yuki, yang merupakan Wakil Ketua Umum Pusat XRI, mengatakan, kegiatan yang menjadi acara tahunan ini diselenggarakan untuk lebih mempererat rasa persaudaraan antara sesama pengguna X-MAC. Halo Om Denny. Halo. Sehat ya. Om Denny, gimana nih acara ini, kenapa diadakan seperti ini tuh? Iya, karena acara ini memang acara rutinnya XRI Pusat. Rutin yang ya. Dimana memang karena momentumnya kita habis lebaran, jadi halal bihalal yang ditentukan alhamdulillah dari pusat itu di Kota Cirebon. Ya, jadi saya selaku tuan rumah di sini. Oke, berarti dari pusat menugaskan XRI Cirebon untuk mengadakan acara ini, luar biasa sekali kan? Kalau pengguna lain nih, XRI, misalkan pengguna X-MAC pengen gabung nih sama XRI Cirebon, bisa? Bisa, kita sudah mendeklarasikan dan sekretariat kita itu ada di perumahan Adora Residen gitu. Okay. Dan kita ada Instagramnya, di situ ada kontak saya dan yang bisa langsung kontak ke saya by WA. Saya mau ngobrol-ngobrol nih, visi-misi untuk kedepannya saya mau tahu seperti apa? Visi-misinya kita menyatukan pengguna X-MAC Indonesia. Misinya untuk membuka supaya membuka di kota-kota lain supaya kita bisa banyak saudara, banyak silaturahmi dan yang pasti banyak touring. Oke, untuk harapan kedepannya nih Om, seperti apa? Harapan kami dari X-MAC Rider Indonesia supaya nanti siapa tahu kita udah oke di Pulau Jawa, Bali. Mudah-mudahan kita bisa ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Memang tujuan utama kita sekarang mungkin ke Sumatera, lain-lain di seluruh Indonesia. Okay. Acara XRI Pusat gelar halal bihalal berlanjut pada malam hari, dimulai dari opening ceremony, sambutan shift, sambutan ketum dari berbagai chapter, pembagian plakat dan door prize, hingga charity foto bersama dan makan malam diiringi live music. Acara malam halal bihalal dihadiri Kapolres Cirebon AKBP Arik Indra Sentanu dan Yon Arhanud 14 PWY Mayor Arhanud Sianuar Yudhistira beserta Dandim 0614 Letkol Infantri Robil Syaifullah. Sementara Haji Gandhi selaku pembina XRI Pusat mengatakan, kegiatan ini akan terus ada dan sudah menjadi agenda rutin semua chapter, serta akan silih berganti untuk menjadi tuan rumah untuk acara selanjutnya. Saya mau ngobrol nih sama Bapak Haji Gandhi selaku pembina pusat XRI. Luar biasa Bapak, apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah saya bisa hadir juga sama teman-teman di seluruh chapter Indonesia. Oke, tanggapannya tentang acara ini gimana? Bagus sekali ya, menurut saya kan halal bihalal ini setiap chapter dari pusat itu ingin semua member itu jangan sampai tidak ada komunikasi lah istilahnya. Oke, silaturahmi ya. Harus jalan. Baik, luar biasa. Di tahun ini Cirebon dan Bali ini sudah mempersiapkan segala macamnya. Alhamdulillah ini cukup bagus banget menurut saya. Luar biasa sekali ya. Teman-teman dari Jogja tadi saya lihat hadir juga, Semarang juga, Bandung apalagi, Banten, Jakarta hadir.
tadi juga Bali ya kalau tidak salah. Bali, betul. Bangga lah, bangga dengan mereka bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara halal bihalalnya yang mungkin pusat yang mengadakan, tapi yang melaksanakan ini dari chapter Cirebon ya. Yang penting kebersamaan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses juga meriah dan didukung oleh RCTV, Respiro, 360 Video Boat Cirebon, Dompet Duafa, dan Surya Nation. XRI luar biasa. Tim Liputan RCTV, Cirebon.